4 rumah warga rusak parah akibat tanah bergerak di Blora, Jawa Tengah. Tak ada tempat pengungsian, warga bahkan sampai menumpang di pos ronda. Beginilah kondisi rumah warga yang rusak akibat tanah bergerak di pinggiran Sungai Lusi di Kelurahan Melangasan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Total 4 rumah warga nyaris ambruk ke arah sungai. Bahkan ada pula rumah warga yang tergerus hingga rusak parah sampai tak dapat ditinggali. Rumahnya itu jalan menuju ke kali. Ya. Geser ke kali. Ke kali lah. Kalinya itu, pohon-pohon peringnya itu ada bertumbangan ya. Untuk banjir itu. Terus akhirnya sampai 3 hari ini sampai meluas sampai terus jatuh ini. Demi keamanan, warga bahkan juga sampai mengungsi di pos ronda. Cuma satu-satunya ya ini tempat yang bisa dipakai. Tidak ada tempat lagi. Khawatir ya kalau temboknya rubuh, tanah ikut gerak itu. Sebenarnya masih khawatir, tapi cuma ini yang dekat yang aja. Sejak Senin lalu, hujan yang mengguyur kawasan Blora, Jawa Tengah membuat Sungai Lusi meluap hingga menggerus tanah yang juga menyebabkan tanah bergerak. Warga bahkan mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat atas bencana ini. Rahman Pratama, Blora, Jawa Tengah.